token PLN-nya tanpa menunggu lama, tanpa menunggu lagi seperti yang terjadi pada siang hari tadi karena permintaan yang terlalu berlebihan. Saya mendapatkan kompensasi sebesar 84 kWh. Hai, Putra di sini. Selamat datang di Gudang Gaming. Kali ini kita akan membahas gimana caranya mendapatkan token gratis atau diskon dari PLN. Sebagai langkah dukungan untuk pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona, PLN memberikan secara gratis voucher selama 3 bulan. Tapi dengan catatan, voucher gratis hanya untuk pelanggan 450 VA yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA hanya mendapatkan diskon 50% saja. Lalu apa maksudnya diskon 50% itu? Jadi diskon 50% itu adalah hitungan rata-rata selama 3 bulan terakhir. Berapa sih pemakaian kita selama 1 bulan? Lalu PLN memberikan separuhnya dari pemakaian rata-rata itu kepada kita secara gratis. Nah, begitulah maksud dari PLN. Meskipun begitu, kita cukup bersyukur ada bantuan dari PLN. Setidaknya kita bisa mengirit pendapatan kita selama 3 bulan ke depan. Lalu bagaimana cara mengakses untuk mendapatkan voucher gratis ini dan juga untuk diskon 50% bagi pelanggan 900 VA? Sebagai catatan, ada dua cara yang harus kamu lakukan. Yang pertama melalui pln.co.id, website resmi dari PLN Indonesia. Yang kedua melalui WA. Kedua cara ini sempat down dan tidak bisa merespon permintaan yang begitu banyak dari pelanggan PLN di Indonesia. Kali ini mereka berhasil memperbaiki jaringan mereka. Mari kita simak bagaimana cara mendapatkan voucher PLN ini. Yang pertama, kamu harus masuk ke situs resmi PLN. Kamu jangan mengetikkan pln.go.id, melainkan langsung melalui link yang saya cantumkan di bawah ini. Karena kalau kita melalui pln.go.id, tampilannya tidak akan ada menu yang disediakan untuk mengambilnya. Selanjutnya, setelah kita masuk ke layanan pln.go.id/info-psbb.html, kita akan diminta memasukkan ID pelanggan. Pertama, kita ketikkan alamat websitenya terlebih dahulu di alamatnya layanan.pln.go.id/info-psbb.html. Setelah masuk ke situs PLN-nya, kita akan dihadapkan beberapa form yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah ID pelanggan yang kita miliki. Lalu klik cari. Nah, langsung keluar token PLN-nya tanpa menunggu lama, tanpa menunggu lagi seperti yang terjadi pada siang hari tadi karena permintaan yang terlalu berlebihan. Saya mendapatkan kompensasi sebesar 84 kWh. Terima kasih sudah menonton. Beginilah. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa.